Halo, abang-abang Bompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, susu brek. Dari ili, keke, like, sah, rere, sare. Buset dah, share kali, malu-maluin gua aja lu. Kan tulisannya sare lah, kakak. Dasar pala besi. Selamat menikmati. Alhamdulillah, hasil usaha selama 3 bulan udah dapat segini. Gimana setahun ini ya? Jadi Roman ini gua kawin. Nikah. Iya, baru inget gua kalau gua belum punya cewek. Udah, gua ke ruko dulu. Ntar langsung kan nungguin lagi. Nih, Mang, upah lu. Merdu banget, Li, suara lu kalau lagi ngomong. Nih, Mang, upah lu. Jadi pengen denger tiap hari gua. Boleh, Mang, kalau lu mau denger tiap hari. Terekam ya suara gua. Ntar lu dengerin dah, pakai speaker. Buse, kalau suara doang tanpa duitnya mah kurang sedap, kawan. Ngomong-ngomong, lu udah bayar ruko, Li? Belum setahun, Mang. Kan setahun, Mang, bayar sewanya. Iya. Berapa duit, Li, setahun? Biasanya sih 10-12 juta, Mang. Tergantung tempat dan lokasinya. Tapi karena yang punya ruko Haji Iwan, gua cuma disuruh bayar 5 juta, Mang. Bener-bener bahaya, Haji Iwan. Bang, beli semuanya dong. Ini dia yang gua harap-harap. Tungguin, Neng. Lincah bener dah kalau sama cewek. Bang, campur ya. Parenya banyakin ya, Bang. Kalau parenya pahit, bayangin muka abang aja ya, Neng. Muntah yang ada, Bang, saya. Lagian, pare kan bagus, Bang, buat nambah darah. Abang juga pengen makan pare, biar nambah sayang. Lebay. Udah, buru. Iya. Nih, ntar dulu. Nomor yang kemarin Neng kasih, agak aktif. Neng goro ya. Iya, Bang. Itu nomor sedot WC yang di tiang listrik. Udah, saya buru-buru. Yah, gimana deketinnya ini? Nomornya kagak punya. Masa nungguin dia beli somay dulu baru bisa ngobrol gua? Le, somay le. Dibungkus apa makan di sini, Mang? Gua sih pengennya makan di Bali, tapi kejauhan. Jadi di sini aja dah. Nah. Le, sambal kacangnya banyakin, Le. Ya iyalah, belinya goceng, banyak maunya lu pala licin. Le, kecapnya rada banyak kan ya? Muka doang serem, makan somay masih pakai kecap. Kak. Terserah gua, wo. Udah yuk. Sosnya habis lagi, Mang. Mang, masuk, Kam. Sos habis, Mang. Oke, siap. Laksanakan. Wer, perasaan Mila kagak pernah kelihatan, Wer. Sibuk dia, Ing. Lu tau sendiri, adanya masih kuliah. Emaknya cuma ngurus rumah doang, kagak mengapain. Lah, udah nikahin lah. Nanggung semester terakhir dia, Ing. Dia kuliah sembari kerja. Pantes kagak pernah kelihatan. Ternyata dia sibuk juga ya. Ya begitu dia. Gua aja kalau ngapel nungguin kabar dari dia dulu baru bisa main. Tapi chatan lancar kan lo? Ya begitu dah, kadang chatan, kadang kagak. Semuanya dia aja dah. Ah, jangan begitu, Wer. Lu kudu mastiin juga kalau dia enggak macam-macam di belakang lo. Iyalah, gua mau percaya aja udah sama dia. Gua yakin 100% dia setia, Ing. Ya itu kan kata lo. Siapa tahu dia sibuk kuliah, terus sibuk sama yang lain juga. Ed, jangan begitu apa? Ya, jadi kepikiran kan gua. Lah, curiga dikit mah kagak mengapa, Wer. Buat mastiin kalau dia benar-benar setia. Ya juga sih. Tapi ilok dia main belakang. Biasanya kan gua yang mainin dia dari belakang. Dasar muka bokek, peh. Kayak kagak tahu cewek aja lu. Cewek kan ingetnya kebaikan kita doang. Kalau kita salah sekali dah, lupa sama 1000 kebaikan kita. Ya juga sih. Aduh, beneran enggak pikiran dah gua. Gua tahu. Lu ngomong begitu cuma karena hubungan lu kandas aja kan sama Sari. Buseh, gua mah udah lupain semua, Wer. Cewek egois, ngapain dipertahanin? Agak baik ke depannya. Gua coba pengen lu agak ngerasain apa yang gua rasain, Wer. Aduh, yaudah, ntar malam gua main ke rumahnya dah. Nah iya, pastiin juga, Wer. Calon gini lu. Udah sana sediin gua kopi. Dari tadi ngomong panjang lebar, gua kagak sediin kopi. Biasar, bibir. Lupa gua, yaudah tungguin. Waduh, kayak cewek inceran Zali itu ya sama cowok. Oh, fans ada cewek sama Zali. Ternyata udah punya cowok dia. Tapi selama ada gue cowoknya mah, urusan gue nih, lu maju aja terus. Tapi kayak nangis dah. Wah, berantem ini gue rasa mah.
Kevo eh. Sikap lu tuh keterlaluan tau gak? Dia tuh temen gua. Iya maaf, aku kan cemburu ay. Ah udahlah, mending kita putus aja. Malu-maluin gua tau gak lu? Enggak mau. Iya aku minta maaf. Ya udah aku janji gak bakal kayak gitu lagi. Pokoknya gua gak mau tahu. Lu harus minta maaf sama dia dan ganti rugi karena udah buat gua malu di depan banyak orang. Gua ganti rugi? Aku kan cuma ngelabrak dia doang yang. Aku refleks karena aku takut kamu selingkuh di belakang aku. Ya udah, kalau nggak mau kita putus. Iya maaf. Ya udah, kamu minta ganti rugi apa? Ganti uang gua 500.000 yang gua pakai buat bayar kafe tadi. Iya. Ya udah nanti aku transfer deh. Tapi jangan putusin aku ya, Ai. Nah begitu dong. Ya udah, gua tunggu transferannya. Loh, kok aku ditinggalin sih? Ini yang dinamakan cinta kotok nih. Gantengan juga gua misalnya. Tapi susah sih kalau orang udah demen mah. Jangankan duit, harta juga buras kalau udah cinta mah. Kasih tahu jadi ah. Lama amat lih. Ntar dulu mang, sausnya belum ada. Buseh, kagak pakai saus juga. Enak lih, yang penting sambal kacangnya banyak. Yah, keburu bini gua matang masak ini mah. Gua mah, yang penting ada kecapnya lih, kagak pakai saus. Orang mah, ngomong kayak dari tadi. Kakakakak. Eh, koplak. Nanya makanya Ahmedan. Iya, marah amat. Kakakakak. Yaudah, saya bikinin. Nih, Li, sausnya. Iya, Li. Tadi gua ngeliat cewek incaran lu lagi berantem sama cowoknya. Serius lu, Mang? Oh, dia udah punya cowok, Mang. Iya, Li. Soalnya gua nguping dikit pembicaranya tadi. Ed, kesian Li, ceweknya diporotin. Buset, diporotin di jalanan, Mang. Bener-bener manusia, zaman sekarang ya. Maksud, kagak ngeliat tempat. Diporotin medet, bukan diplorotin celananya. Oh, ya, gua paham. Tapi, putus kagak, Mang? Kagak mau, Li, ceweknya diputusin. Padahal, mah, gue yakin banget itu cowoknya selingkuh. Masa ngajak teman cewek ke kafe berduaan? Udah gitu, malah cewek inceran lu yang minta maaf, Li. Kasian udah kalau lu lihat mah tadi. Berarti dia udah cinta banget, Mang, kalau begitu sama cowoknya. Aduh, jadi insecure gua. Ya, siapa tahu kalau beneran kepergok bisa berubah pikiran ceweknya. Ya juga sih. Tapi, apa yang bisa gua perbuat, Mang? Lu tahu sendiri kan, akses gua kagak ada. Udah tenang, ntar gua yang jadi mata-mata lu. Ini baru teman rasa sahabat. Sahabat sama teman mah, dia juga medet. Beda, Mang. Kalau sahabat lebih kental dibanding teman, Mang. Yang penting ada uang jalannya. Wek. Iyalah, kenal buat uang jalan lu. Ini Indonesia, Bung. Wek. Ya, bini gua ini mah nelpon nyuruh pulang. Tahu, laki jelek aja juga mau disuruh pulang mulu. Heran gua. Wah, bos Joni lah. Iya lo, abang iparku. Dan, besok ke Cilindung, pagi-pagi. Ada job buat lo berdua, nanti gue serong lokasinya. Oke siap, abangku. Apa katanya, Den? Mau tahu banget, apa mau tahu aja? Ed, gue kampak lo, pala lo. Bos, ngomong apaan, Den? Kita dapat job lagi, Lai. Alhamdulillah, akhirnya, Den, ada job lagi. Emang cakep bener dah, skenario Tuhan. Rezeki anak bini kita ini, Lai. Pokoknya, kita jangan bertingkah lagi nih ya. Gue takut diambil lagi rezeki kita, gara-gara cewek ketiga. Iya lah ya, pokoknya gua agak mau bertingkah kalau cita-cita gua belum tercapai. Lah, berarti kalau udah tercapai baru bertingkah gitu? Kagak lah, kecuali hilap lagi. Eh, dasar pala buah alam. Yang penting syuting.